وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Apakah akikah itu harus 7 hari kelahiran bayi Ustaz? Beda merayakan ya. Kalau merayakannya boleh lebih lewat dari 7 hari. Adapun sembelihnya, memotong kambingnya harus di hari ke-7. Kenapa kita sunnah di hari ke-7? Kalau harus itu kan wajib. Saya ganti bahasanya, sunnah di hari ke-7. Sunnah di hari ke-7. Kenapa kita katakan sunnah di hari ke-7? Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau kelahiran cucu beliau Al-Hasan, Al-Husain, beliau akikahkan hari ke-7. Dan beliau juga katakan yudbah anhu yauma sabihi, disembelih untuknya di hari ke-7-nya. Tidak ada penukilan dari Nabi, demikian pula dari salaf, yang mereka akikah lebih dari 7 hari memotongnya. Potong kambingnya. Ada pun acaranya boleh. Misalnya kita potong hari ke-7, tapi karena belum bisa acara, kita simpan dulu kambing yang telah dipotong, baru nanti acara saat kita bisa lakukan. Saat kita bisa lakukan. Itu wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.